berita kejutan menduduk dalam negeri hasil jaringan lewat penyerang import Billy Mehmet, laporan Hafizan Halim. Kedua pasukan yang tewas pada perlawanan sebelum ini ternyata dahagakan kemenangan terutamanya Kedah yang masih gagal meraih separang mata dalam dua perlawanan. Percaturan pengendali Kedah Tan Cheng Ho merombak kesebelasan utama pada pertemuan dengan Sarawak ternyata memberi peluangan hebat buat skuad Lang Merah. Kelebihan beraksi di laman sendiri digunakan Sarawak menguasai permainan serta mencipta banyak peluang untuk menyeringkan gol Mercy Joseph Kalanti dan Ryan Griffiths. Minit ke-31, Kedah melancarkan serangan pantas melalui Nang Kung Wong yang berjaya melepasi pertahanan tuan rumah dan bola antaranya disudahkan dengan sempurna Farhan Roslan. Babak berikutnya, Sarawak meningkatkan asakan dan minit ke-48, gol penyamaan terhasil melalui hantaran Lut Abu Hassan yang disudahkan Ryan Griffiths. Sarawak seharusnya mampu menambah gol bagaimanapun, deretan peluang dipersisikan terutamanya milik Junior Estal. Kedah dihadahkan tendangan percuma dan penyerang importnya Billy Mehmet menjadi wira dengan menjadikan gol kemenangan pertama Kedah pada minit ke-90. This is a teamwork, that's why kita dapat memenangi pada perlawanan pada malam ini adalah satu hadiah yang cukup istimewa untuk pemain-pemain kerana mereka memberi 100% dan mereka mampu menang di mana-mana sekalipun. Undeserved that you lose a match like this. Draw, fair, we win, could have been, but I don't see them really winning. They had one good chance in the second half, and Sunny saved it. But more than that, I think it's one of those days that you lose undeserved. Walaupun tewas, Perak masih mengungguli kumpulan B dengan kelebihan jaringan ke atas Terengganu, sementara Kedah memperbaiki kedudukan dengan menyingkirkan Sarawak ke kedudukan terbawah kumpulan.